Halo Brosis, dimanapun kalian berada, selamat datang di channelku lagi, channel yang akan membahas mengenai dunia perhotelan dan pariwisata. Nah, dalam videoku kali ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sering diajukan ketika kita melakukan interview atau wawancara magang, beserta tips-tipsnya. Pertanyaan yang sering muncul ketika saudara melakukan interview magang di hotel adalah, silahkan saudara memperkenalkan diri saudara. Nah, ketika ada pertanyaan silahkan saudara memperkenalkan diri saudara, maka saudara tinggal menjawab saja, perkenalkan nama saudara siapa, nama lengkap ya, kemudian nama panggilan saudara siapa, asal sekolah saudara dari mana, dan asal kota saudara dari mana. Mungkin kalau mau dikasih alamat tinggal nggak apa-apa ya, saya tinggal di daerah Merican gitu, nggak masalah. Nggak usah saudara menceritakan hobi, pengalaman, dan lain-lain ya, karena itu tidak diminta, nanti malah dinilai itu berlebihan. Lalu yang kedua, biasanya pertanyaannya adalah, apa yang saudara ketahui mengenai hotel ini? Nah, pengetahuan kita mengenai hotel yang kita tuju itu sangat penting ya. Jadi sebelum interview magang, misal saudara ingin magang di hotel bintang 5, taruh kata ingin di Royal Ambarukmo, maka saudara harus pelajari dulu nih, ini hotelnya bintang berapa, terus fasilitasnya apa aja, keunggulan-keunggulannya apa aja. Nah, jadi ketika nanti ditanya apa yang saudara ketahui tentang hotel ini, saudara bisa jawab karena saudara sudah mempelajarinya lebih dulu. Nah, pertanyaan ketiga yang biasa muncul ketika saudara interview magang di hotel adalah, kenapa saudara memilih magang di hotel ini? Nah, jawaban yang saudara bisa berikan itu berbagai macam ya, karena saudara pasti juga memiliki alasan-alasan. Tetapi mungkin ada rekomendasi jawaban yang bisa aku berikan. Contohnya saja, misal aku magang di hotel bintang 5, maka aku akan bilang seperti ini. Alasan saya magang di hotel ini karena hotel ini adalah hotel bintang 5 dengan pelayanan terbaik yang ada di kota ini. Saya percaya juga bahwa setiap karyawan yang ada di hotel ini adalah orang-orang terlatih, dan dengan pengalaman mereka, saya akan banyak belajar. Maka dari itu, saya lebih memilih hotel ini yang berbintang 5 karena saya di sini akan banyak belajar, serta saya akan banyak mendapatkan pengalaman dari para senior saya. Bisa seperti itu. Bisa juga kalian menceritakan kelebihan hotel ini. Misal, saya memilih magang di hotel bintang 5 ini karena saya tahu ya, pelayanan di hotel ini sangat bagus, fasilitasnya keren-keren ya, semuanya tertata rapi, juga terlihat sangat bersih. Saya jadi tertarik sekali untuk magang di tempat ini karena saya yakin saya akan banyak mendapatkan ilmu di tempat ini. Nah, jawaban seperti ini akan meyakinkan HRD ya. Jadi mereka dengar, wow, anak ini bisa melihat sisi positif dari hotel kita. Nah, mungkin itu akan jadi pertimbangan nantinya. Yang keempat, pertanyaan yang biasa dilontarkan adalah, kenapa kamu memilih magang di departemen ini? Taruh kata departemen FB service, seperti departemenku dulu ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, tipsku jangan pernah memberikan jawaban yang sedikit atau simpel. Maksudnya karena saya pingin atau suka melayani. Aduh, nah itu jawaban itu nanti kalian akan auto ditolak itu. Jawabnya bisa dengan berbagai alasan ya, seperti yang alasan yang sudah kalian bawa. Tetapi kalau dari aku sendiri, aku akan mengatakan seperti ini. Saya ingin bekerja di kapal pesiar. Maka dari itu, saya memilih departemen FB service ini karena saya melihat lowongan kerja di kapal pesiar itu banyak sekali dari FB service. Maka dari itu, saya memutuskan untuk memilih departemen FB service ini sebagai departemen saya magang, karena saya melihat peluangnya jauh lebih besar. Itu bisa ya. Kalimat itu akan membuat HRD, oh iya ya, masuk logika, masuk akal sih. Jawaban seperti itu akan membuat HRD itu yakin ya, bahwa jawaban ini masuk logis, masuk logikanya. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan mengenai, coba jelaskan tugas departemen ini apa. Nah, kalau tadi yang aku bilang, misal contoh kata departemen service gitu ya. Nah, mengenai tugas-tugasnya, ini kita perlu persiapan ini, nggak bisa kita langsung interview. Kalau langsung interview, nanti yang ada malah kalian akan langsung ditolak. Kalau kalian nggak persiapin ini dulu, pelajari ya materinya baik-baik.
kira-kira tugas departemen di FB Service itu ngapain kalau kalian ngambil FB Service ya. Terus apa aja sih tugas-tugasnya, pekerjaannya, bagian-bagiannya itu apa aja? Kalian harus pelajari itu ya. Jadi kalian nggak serta-merta langsung interview. Nanti kalau kalian seperti itu akan langsung ditolak ya. Jadi pelajari dulu dengan baik. Ketika sudah siap, maju interview. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai, biasanya mengenai product knowledge. Nah, product knowledge ini sangat penting ya, apalagi di hotel itu banyak sekali istilah-istilah yang kita kadang belum pernah dengar. Taruh kata istilah di hotel itu yang ada misal banket. Oh, banket itu apa? Buffet itu apa? Nah, nanti kalau kalian ditanya, tahu nggak istilah buffet itu apa namanya? Buffet itu untuk apa? Nah, kita kalau nggak tahu nanti pihak hotel akan, wah ini anak tuh selama di sekolah belajar nggak? Di kampus belajar nggak? Nanti kalau ditanya, set breakfast gimana? Biasanya apa aja? Nah, kalau kita nggak tahu nanti kita juga bisa ditolak ya. Jadi, lebih baik kita juga mempersiapkan diri untuk mempelajari product knowledge-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai bagian apa saja yang ada di departemen ini. Taruh kata tadi departemen FB Service. Nah, kalian tetap harus mempelajarinya ya, karena bagian-bagian hotel itu banyak. Apalagi di departemennya masing-masing itu juga ada banyak sekali. Maka dari itu, kalian perlu pelajari. Nah, buat kalian yang belum nonton videoku yang membahas mengenai departemen di hotel, kalian bisa nonton ya. Dan kesimpulannya, ketika kalian ingin melakukan wawancara, pertanyaan apapun itu kalian akan siap sedia ketika kalian sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Mempersiapkan bukan jawabannya, tetapi mempersiapkan diri kalian dengan materi-materi yang akan dibahas. Nah, itu tadi adalah 7 pertanyaan yang kira-kira akan diberikan kepada kalian ketika kalian interview magang di hotel. Semoga kalian yang akan melakukan interview magang di hotel segera lulus dan lolos. Dan thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe video ini, serta jangan lupa untuk like serta komen ya video ini ya, supaya video ini makin berkembang dan makin menjadi media yang bisa membantu kalian agar kalian makin maju lagi di dunia perhotelan dan pariwisata. Thank you banget dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.